Nampaknya kesulitan Pak Babin. Saking gede singkongnya nih. Singkongnya. Menjalar kemana-mana. Luar biasa. Nah ini panjang ini kita bisa lihat. Ini masih panjang lagi nih. Panjang lagi. Ke dalam. Nih. Coba Bang berapa jengkal kira-kira? Kalau dalus ini wadah satu. Hampir 4 jengkal ya. 4 jengkal. Ini buahnya. Luar biasa. Tuh. Ini yang sebelah sini. Rata-rata. Rata buahnya. Muter. Ini masih enggak gerak nih. Turannya banyak. Dah. Nah, ini tamunya dari Bandar Lampung ini, Bang Dian sama Nyonya. Halo Bu. Halo. Nyampe tulang bawang juga ya? Alhamdulillah sampai. Sampai tulang bawang, keturutan juga sama Ibu sama Bang Dian nih. Lihat-lihat ini ya Bang ya? Singkong. Lihat singkong. Nah ini sama sama Dede ikut juga. Oke. Sebelumnya udah pernah nanam singkong belum Bang? Ini perdana baru sama Pak Babi Deso nih. Siap. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal. Amin. Ibu gimana? Dukung juga ya. Dukung ikut ke ladang ini. Oke, ini udah jauh-jauh dari tulang bawang kita akan lihat-lihat, nanti kita lihat buahnya seperti apa. Kita korek-korek biasa. Gimana pesennya, Bang? Dukung terus channel. Dukung terus ini pertanian ini. Untuk channel YouTube. Mantap. Babiza Deso. Oke, kita lihat buahnya nanti seperti apa. Siap. Oke. Ya baik, selamat sore sahabat tani, sahabat Babiza Deso. Ketemu lagi dengan saya, Babiza Deso. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu dari mana Pak? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung dengan Bapak siapa? Pak Median. Ah, Pak Median dari Bandar Lampung. Jadi jauh-jauh dari Bandar Lampung datang ke Unitia mau melihat singkong. Singkongnya siapa? Babin Deso. Jadi penasaran. Penasaran kita lihat singkong Babin Deso. Mari kita jalan-jalan lihat ke dalam. Kita bermatiin dulu, Bu. Oke, maaf ya. Ini kalau ini lihat samping ini nanti kurang enggak bagus. Tapi kalau tinggi ini sebenarnya enggak masalah. Nah ini kita lihat sudah, ini orang bilang batangnya besar, buahnya nggak ada. Nah ini jenis varietas ini insya Allah buah batangnya besar, buahnya ada. Ini Pak Dian ini mau buktikan Bang ya. Oke, kita buktikan. Kita ini. Buktikan, ini buah yang batangnya besar ada buahnya atau enggak. Kita korek-korek dulu. Kita korek jauh-jauh dari Bandar Lampung ya. Mau kita korek-korek. Kita lihat biar nggak penasaran. Ah, udah kelihatan ya? Udah mulai kelihatan. Ini enak. Nah, ini buahnya. Mana? Bisa dikasih lihat. Ini Bu bisa dikasih lihat Bu. Nah, ini kameramannya ini. Ibu ini. Siap. Nah, ini buahnya nih. Bisa kita lihat sama-sama. Ini batangnya besar, buahnya besar. Nah, kita lihat lagi. Buahnya enggak cuma satu. Ini bertumpuk. Lagi Bu matiin dulu. Ini lagi mau praktek jadi petani singkong. Kita ketemu jam belum? Belum. Jangan sih, kena omnya nak. Nyamuk.
Tuh, nampaknya kesulitan Pak Babin. Saking gede singkongnya nih. Menjalar kemana-mana, luar biasa. Ya, ini panjang nih, kita bisa lihat. Ini masih panjang lagi nih. Panjang lagi. Dalam. Nih. Coba Bang, berapa jengkal kira-kira? Kalau dari sini wadah itu. Hari 4 jengkal ya. 4 jengkal. Nah, ini buahnya. Luar biasa. Tuh. Ya, sebelah sini. Rata-rata. Muter. Ini masih enggak gerak nih. Gerakannya banyak. Dah. Oke, ya jadi tadi udah kita lihat sama-sama buahnya seperti apa. Gimana Bang, kesannya Bang? Luar biasa nih, bisa 4 jengkal lebih nih. Kalau dikeduk dalam. Dalam, sampai berlihat. Jadi, dari Bandar Lampung ke sini nggak kecewa ya? Nggak kecewa, Alhamdulillah nih. Bisa, luar biasa nih. Baru bisa lihat langsung ya. Oke. Jadi, terima kasih buat Bang Dian dan keluarga ini hadir di sini. Mudah-mudahan ke depan tanamannya juga bisa bagus. Amin. Hasilnya juga maksimal. Amin. Terus pesan buat yang lain gimana Bang? Aduh nih, ini banyak nih pesannya nih. Singkat aja lah ya. Yang pasti harus berani coba lah. Berani ya. Mencoba. Berani coba. Jangan ya. Hanya katanya. Jangan katanya. Nih buktiin sendiri nih, luar ya, biasa nih. Ya. Luar biasa. Oke, ya, kita mantap. Nih habis ini kita lihat yang umur 2,5 bulan. Boleh. Oke ya. Oke. Itu tadi kita udah lihat yang posisi 6,5 bulan. Ini lihat yang usia 2,5 bulan. Jadi kondisinya udah kayak gini. Subur hijau-hijau. Subur hijau-hijau ya. Jadi kalau orang lihat 2,5 bulan gimana nih? Gak sampai gini ya? Mantap nih. Lumayan. Sudah tenggelam ya. Tenggelam kita sini dalam ini rumah. Hilang. 12,5 udah begini. Ini 12,5. Jadi kalau mau sahabat tani mau nyoba, jangan setengah-setengah. Pokoknya rawat yang maksimal, pupuk yang maksimal, usahakan jangan sampai kita tanam tapi tidak kita rawat, nanti hasilnya juga nggak akan bagus. Nanti di sana gimana? Insya Allah kita rawat begini loh. Insya Allah kayak gini ya. Harus bisa bersaing. Harus bisa bersaing. Ini suhunya nih. Sama-sama kita belajar, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sahabat-sahabat semuanya bisa bermanfaat. Ya. Amin. Amin. Ya, oke. Okay. Cukup. Mantap.